Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menghitung takaran santan instan dalam memasak agar tepat dan tidak kekentalan. Yuk langsung aja kita lihat tipsnya. Tips yang pertama, satu kotak santan kental biasa dibuat dari 2 butir kelapa. Ketahuilah satu kotak santan instan seperti ini ukuran 200 ml biasanya dibuat dari 2 buah kelapa. Jadi, kalau resep meminta kita menggunakan setengah butir kelapa, maka santan instan yang digunakan adalah 50 ml. Kalau satu butir kelapa, tentu yang digunakan adalah 100 ml atau setengah kotak santan instan. Kekentalan santan tergantung jumlah air. Sekarang, bagaimana kalau resep meminta kita menggunakan 500 ml santan dari setengah butir kelapa? Kalau menggunakan santan instan, tinggal menambahkan 50 ml santan instan dengan 450 ml air. Jadi takaran santan sesuai dengan yang diminta resep. Mulai sekarang, jangan ragu lagi menentukan takaran santan instan dalam masakan. Ikuti tips ini, pasti hasilnya tepat dan tidak kekentalan. Mudah bukan tipsnya? Jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!